Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bidan Rahmi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan informasi mengenai yang dipelajari janin sejak dalam kandungan. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi juga website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi lebih lengkap dan tanya jawab dengan saya sendiri. Bunda, tahu gak sih kalau janin itu sejak dalam kandungan diam-diam ikut belajar loh? Bunda, jangan berpikir bahwa bayi di dalam kandungan itu hanya diam melayang-layang dan berkembang pasif dan hanya menunggu untuk dilahirkan. Itu sangat salah karena bayi di dalam kandungan itu diam-diam ikut belajar dan mengikuti alur frekuensi apa yang kita lakukan. Hal ini adalah hal yang paling luar biasa, hal yang paling spektakuler dalam fase perkembangan bayi. Apa saja sih yang dipelajari bayi selama dalam kandungan? Ada 5 hal yang dipelajari bayi selama dalam kandungannya. Yang pertama yaitu bayi mempelajari suara. Bayi mempelajari dan mengenali suara sejak usia kehamilan memasuki 27 minggu. Pada usia kehamilan menginjak 27 minggu, biasanya bayi sudah belajar mendengar dengan cukup baik dan akan mendengar banyak hal. Bagi bayi, rahim bukanlah tempat yang paling tenang. Namun, di sana mereka akan mendengar banyak hal seperti denyut jantung ibu yang berdegup sangat kencang dan organ-organ internal yang di sekitar rahim. Selain itu, selain mendengarkan organ-organ internal, bayi juga akan mendengarkan dari luar rahim seperti suara ibu, suara orang-orang di sekitar, suara musik, suara bunyi klakson dalam mobil, dan suara percakapan lainnya. Yang kedua adalah bonding. Bayi akan belajar bonding dari suara yang ia dengar. Ia akan mempelajari suara ibunya terlebih dahulu dan akan menganggap suara ibunya lebih baik dari suara yang lainnya. Sehingga pada saat janin lahir, janin akan begitu akrab dan mengenal suara ibunya sehingga itulah yang akan menyebabkan bayi merasa nyaman akan suara ibunya. Dan mereka akan merasa tertarik dengan suara ibunya dan akan menyebabkan perasaan nyaman ketika berada dan mendengar suara ibunya. Yang ketiga yaitu bayi akan mempelajari tingkat stres di dunia luar. Tingkat stres sangat berpengaruh terhadap perkembangan bayi. Oleh karena itu, jika ibu stres, bayi akan dengan cepat mempelajari tingkat stresnya tersebut. Karena jika ibu stres, akan mengeluarkan hormon-hormon yang akan ditangkap oleh bayi. Sehingga disarankan untuk ibu hamil agar terbebas dari stres selama kehamilan. Yang keempat yaitu selera. Bayi akan bisa menentukan seleranya sejak umur 13 minggu. Biasanya, bayi akan mulai menyukai makanan-makanan yang berbau manis atau berasa manis. Dan ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa semakin banyak ibu mengkonsumsi makanan yang bervariasi selama kehamilan, kemungkinan anak yang gemar makan akan menjadi sedikit. Jadi, disarankan untuk ibu untuk mengatur pola makannya. Yang kelima yaitu bayi akan mempelajari bahasa ibu. Bayi akan mulai mempelajari bahasa ibu mulai sejak dari dalam kandungan. Bayi akan mempelajari suara, ritme, intonasi, dan cara ibu berbicara. Dan juga bayi akan lebih menyukai bahasa ibunya daripada bahasa lainnya. Bayi ibu akan lebih penasaran dan lebih pintar dari apa yang ibu kira. Tapi pengaruh ibulah yang sangat berpengaruh dengan cara mereka menghadapi dunia. Selalu makanlah dengan baik, bebas stres, dan jadilah yang nomor satu selama kehamilan. Agar bayi Anda tetap tenang dan menjadi bayi yang paling bahagia seluruh dunia. Nah, itulah tadi informasi mengenai 5 hal yang akan dipelajari bayi selama dalam kandungan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.